Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa haba alihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal-ustazah, ingkan tansah kula hormati nuninjih, ingkan tansah kawula mulia agen. Sisani kepanasan boten ketuman senek jajan, sisani jumenengat tekora ketuman panggonan, mudah-mudahan pada ketuman kerohmatan, ketuman pitulungan, ketuman keberkahan. Bebasan setara bakalan tulian dada mitra tulip malampir ramampringi pulau terklet gerandong orang condong panas pati ilu ilu rapat temelu semingkir kabe rawe rawe ratas malang malang putung mengkau pengajian tuntas ketua panitia jaluk piambung. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bilih as-sawab badru ta'ab, besarnya pahala niku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Niki lebar salat duhur kedae wayahe wailulah istirahat. Wayahe salat lebar duhur niku ngaso leyeh-leyeh medang kopi goreng mendoan karo picet-picetan. Tapi panjenengan lebar sholat duhur ternyata tindak rawuh gasik wonten mriki. Malah rawuh jam pinten nomor iki? Jam 11. Watos mboten keduman panggonan. Masya Allah. Kula dugi mriki makil niki gasik jam setunggal langkung sedasa menit. Kula nggih kuwatir mboten keduman panggonan. Ternyata alhamdulillah dugi ta mriki nggih dipun paringi panggenan. Dan baru kali ini di dalam sejarah pengajian onten kiai dipe kene ndi onten. Soale niki insinyur ingkang damel pengaosan berarti sangat pengertian. Lebih baik mengorbankan satu orang ketimbang jenengan meriksa niklo malah silo. Terus justru malah mumpuni niki sing dikorbankan. Kula kan madhep mulon. Jenengan madhep ngedan. Sing penting ora ungkur-ungkuran. Moga dijengkelan. Tapi alhamdulillah ngaten niku nur sewun jenengan kan kedae ora tega karo kula kan. Tapi ngajinya rasa suwe-suwe. Jenengan nyiksan nyong anggar kayak pacar. Ngajinya tetep batas sing suwe. Saya itu. Ukurannya suwe ngantos jam pinten mangke. Jam pinten? Ya si manusiawi. Meminggat jam kali kirang seperempat nih. Tapi mangke mandap jam pinten? Jam kangsal? Jam 5 sore? Berarti sholat asare setengah 6. Modele wong gumingsir kados niku. Lah panas-panasan kados niki ikhlas. Ora keduman snack ikhlas. Jemeneng adek nggih ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas mangkat ngaji. Mangkat ngaji atire. Nah, berewangi datinya semangat. Nanti jam 5 sore temenan. Sebelah kiri. Tuku peci karo tuku pulas.
Doyan plesir. Saupama na tanggane gelange akeh, jeneng pikiran sing khusnul don oh, gelange akeh celengan. Celengan. Ya main per gelange akeh anake telu si cili-cili. Barepe kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo nang pesantren. Nomor telune mbek MI malah wingi disunati. Ya main pergelangnya ke sewaktu-waktu karena butuh data bisa didol bisik. Oh, gelangnya kan celengan. Cel? Allahumma salli wa sallim. Sawer kosidae kersane tambah solawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ternyata panitia keluarga besar masyarakat Merkayasa khususnya warga RW 03 ngontenaken pengajian akbar niki
khusus kagem peringatan Maulidur Rasul. Nunggu sampai setahun setengah kami tanggane meteng babar nanti lagi meteng maning sengaja. Ternyata ngantikan Gusti Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunia ini pun Gusti Allah, kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpul-kumpulakan, tentu lawi gede rahmat lan karunia ini Gusti. Gusti, inilah ayat Quran yang melatar belakangi RW 03 mengatakan pengajian dalam rangka Maulidur Rasul, padahal niki bulane bukan bulan mulud, Rabiul awale sampun telas, niki sampun lebet Rabiul akhir. Tapi kenapa tetap pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi? Karena cinta kali kanjeng Nabi, gak pandang dino, gak pandang waktu, gak pandang sasi nenopo. Karena kanjeng Nabi yang tuke cinta kali umate, gak pandang suke melarang te, gak mandang di pejabat di rakyat te. Bahkan kanjeng Nabi cinta kali umat yang gak pandang warna kulit. Karena terkadang cinta kita manusia memang gak mandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Padahal kanjeng Nabi cinta kali umat yang gak membanding-bandingkan warna kulit. Bahkan kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Tengene kitab Jam Ushohir halaman 7 sampai halaman 8 kanjeng Nabi dawaken ittakhidhu as-sautan, hormatilah wong ireng. Keringetan punya khawatir jeleweran keringetan nanti bok blopor celake nikmat sangat geng betul ini menawi mundur mawon ini karena serangan ini kan maju neng waktu tambah suruh ini justru malah tambah mungkin matahari ini jatuh cinta karo kula niki bilang serapa apalah dinikmati niki semilire angin alhamdulillah mandan lumayan ora apa-apa lan niku lan iku jarang nganggo skincare ku lan niku wingi nganggo skincare malah tek rasa-rasa nganggo skincare malah dadi kaya weling sing putih murai netro lah masa nganggo skincare mukanya siang tangannya maghrib orang nganggo skincare maning. Kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara, wadone 3 lanange 2. Dari 3 anak perempuannya keluarga kami jan sing ireng kuwi nyungkur nyong tok kok Bu. Wingi tetukna karo mbok kayune nyong jan irengan nyong. Tetuk namane karo adine nyong putian adine nyong. Nyong lagi mikir apa jangan-jangan bapake nyong salah ngerancing ngene apa. Apa malah jangan-jangan nyong ke keturunan Pitik Cemani apa. Tapi sing hari ini mau ngomong aja langsung mandang teduh nih. Atau nawan ya Allah tuh Gusti, pengertian banget karo nyong. Ternyata nikmat niki innal insana khuliqa halu'a. Saat temen yang menungsa niki pancen makhluk sing senangnya ngeluh. Menungsa senangnya ngeluh. Senangnya ngeluh. Diparingi panas dersulah. Diparingi hutan yang dersulah. Gini nanti paring udang karo panas, gue ngarani jari udang ketek nilo. Sembarangan banget menungsa. Panas penter jawah kape nikmate Gusti. Sing sami kepanasan pinter menikah insya Allah sedoya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini kaging long dosa-dosani pun kita sedoya Allahumma. Amin Allahumma. Yakin ngajini sampai jam 5 sore? Engkau tega ibu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Ittakhidhu as-sautan, kata Nabi. Hormatilah wong ireng. Kenapa kok wong ireng kudu dihormati? Ternyata onten 3 pimpinan sahabat yang kulitnya hitam, iman karo Gusti Allah, lah dipersilahkan oleh kanjeng Nabi untuk nuntun wong Islam sing kulite ireng, sing podo iman karo Gusti Allah, mlebet nang swargane Gusti. Dalam ibu ini glowing-glowing banget sobat. Di kulit-kulit cekin keran. Tapi giliran dalam wong lanang. Yuk.
Tina-tina nang sama kayak pipis. Neng, sing kulitnya ireng ngerasa tersinggung, Pak. Yang ireng niku malah kayak keunggulannya. Sepisan keunggulannya wong ireng niku tahan lama. Yang kedua, anti gores. Orang gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng di keunggulan orang gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudangan ya tetep ireng. Dibelani kali Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Kanjeng Nabi adalah pemimpin umat menungso sang alam jagat raya. Bahkan Kanjeng Nabi dados pemimpin umat menungso sang alam jagat raya modale sejuta. Setia, jujur dan nyata. Sejuta. Beda nyalon lurah nang Gumingsir. Nyalon lurah Gumingsir modale semiliar. Sebab sing milih jaluk dibayar. Ulane kenapa Kanjeng Nabi sampai wiyosan dalam memawon dipun peringati. Sebab Kanjeng Nabi walaupun punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, Kanjeng Nabi tetap kagungan sifat basyariah. Napa niku sifat basyariah? Bleger-bleger menungsa. Ketika kepanasan ya kepingin berteduh. Ketika udanan ya kepingin payungan. Ketika asrep kepingin caketan. Ketika kencot. Ngelih. Paling ngertos ya, bahasa Inggrisnya ngelih ke kencot. Kanjeng Nabi ya dahar kados dene kula panjenengan sedaya. Serawung bergaul ya tetep kaya dene menungsa biasa. Karena Kanjeng Nabi lahir dari rahim manusia dan punya sifat basyariah, sifat blegere menungsa, inilah kenapa walaupun Kanjeng Nabi titelnya maksum bersih dari dosa, Kanjeng Nabi titelnya kekasihnya Gusti Allah, Kanjeng Nabi justru pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Dioperasi sampai 4 Kenapa Kanjeng Nabi dioperasi dan siapa yang mengoperasi? Yang mengoperasi adalah malaikat Jibril. Ketika Kanjeng Nabi operasi pertama kali ketika umur 6 atau 7 tahun. Lagi dolan kali koncong kancane, Kanjeng Nabi dipunrawi oleh malaikat Jibril. Dibetok tenggene satu tempat. Kemudian Kanjeng Nabi dibaringkan tenggene atas batu. Di atas batu nikilah ngapunten. Oleh malaikat Jibril Kanjeng Nabi dadane dibelek, dibedel, diboek. Ketika dibuat dibedel, dipundutlah manah atine Kanjeng Nabi. Ketika manah Kanjeng Nabi dipundut malaikat Jibril, terus dicuci tan air zam-zam. Kenapa kok mau dicuci tan air zam-zam? Karena ternyata khawatirnya untuk mengantisipasi Kanjeng Nabi walaupun bersih dari dosa kekasihnya Gusti Allah, tetap disuceni manah supaya membersihkan bok bilih ketetepan sifat jeleknya manusia. Karena Kanjeng Nabi lahir tetap dari rahim manusia. Ini ku lahir dari Siti Aminah. Dan bapak yang gini ku Sayyid Abdullah. Mula tetap Kanjeng Nabi dioperasi nanti manai disuceni tanggene air zam-zam untuk membersihkan sifat-sifat simbotan saimbok bilih. Ketetepan sifat alane menungsa. Napa sifat alane menungsa? Sifat ciri kiri dengki pamel sombong kemedeku minter kementu sumeki kumayu kumaka pelit medit betitil bahil kucreng jelantir kaya upil kudanil. Gue ngomong redep kaya kiki kudu ditulis di situ we. Ditulis dirumus diracik nembe tek sampit naring pak yai nembe nah lulus saking pak yai tek sampit na karo manjenengan. Nane pantes bayaran kularan. Bersyanda. 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 At-tafakkaru sa'atan khair min alfiro'atin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunah sewu rakaat. Kanjeng Nabi ternyata dibersih manae, disuceni tenggene air zam-zam untuk mengantisipasi mbok pilih karena lahirnya dari rahimnya seorang manusia ketetepan sifat elek menusa mulane dioperasi. Bayangkan sekelas yang bersih dari dosa mawon tetep disuceni manae, napa mali titele kula jenengan sing umat yang jenabi mung menungsa, menungsa jarene menus-menus ketanggonan salah lan dosa. Kudu dioperasi.
Operasi ini kepripun kantin derek naus, derek ngaji, ngatur jiwa dan niati. Sebab ternyata Islam didirikan oleh agama yang bersih. Ternyata Islam berdiri tenggene agama ingkang suci. Mula ono asar an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari ucap mantok ya cepelit bu ya Allah merewanginyo semandang kedua alhamdulillah ya Allah mendung peteng kapan udane bilang cakep kayak gue ulang mendung peteng kapan udane wis kadung seneng kapan sidane ini lagi nyindir dengan halus ibu dan mumpuni lagi cepet-cepet kayak gue soalnya lagi juwet-juwet Pirson juwet-juwet napa badan? Juwet-juwet ini jane bahasa kitab dongan jaluk karo Gusti Allah merengek kayak bocah cilik jaluk di tukok najajan kan biasanya narik dasternya biungnya nah itu lagi juwet-juwet kayak gitu karo Gusti Allah tapi ya Allah Rangu pat likur ya Allah muka-muka dan rapi ya Allah. Suwe setahun cepat ya 6 bulan ya Allah. Niku jenengin juwet-juwet. Tidak memaksa tapi merengek ibu. Dato sekarang dong seperti itu karena di usia-usia perawan mepet seperti saya. Kalau likur tahun kan mepet. Atas nekin juwet-juwet gak masalah. Ya mudah-mudahan tambahin berkah sedoyon pandungane. Niki calon ini lagi nirakati ini lagi puasa. Kalau dipuasanin dinten-dinten pun cepet dan gadian. Kayak gue bu. Malah ngesuk. Sampamane anak jadwal sawal kok tiba-tiba mumpuni menggagalkan satu pihak dari keluarga saya. Tolong dimengerti mungkin saya sedang ucap kobul. Dalam undangan yang jelas undangan apa enggak sakit hati melihat saya ijab kabul mas ya begini alhamdulillah resiko ini dari wong ayu selamat Nabi Muhammad kembali malam kita kan apa ya Allah jadi kalian lah saya lagi terpikir itu jauh dua oh iya An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Mula Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apa malih kesucian rizki. Jangankan rizki yang masuk ke dalam perut kita, nama saja akan mempengaruhi ruh kulo jenengan sedoyo. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika orang tua memberikan nama kepada sang anak, bukan memberikan nama jasadnya, tapi orang tua memberi nama anak, niku aweh jeneng karo ruhnya. Mboten pareng maringi asma niku sekepenake dhewe. Tumis bola bali meteng babaran anaknya rolas bareng si mam rolas angel banget golek jeneng akhirnya diarani Lusin semarah gampang gue Lusin lahir nang sanding kadang kebo anaknya dijenengi Gudel lahirnya nang dina rebo wage anaknya diarani Boge upamane harus dipirakati diriadoi buatan pareng kula panjenengan sedoyo maring asma karo anak niku sembarangan karena ternyata tenggene kitab Azkarun Nawawi dijelasakan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya bahkan teriwayat dijelaskan ketika kita bangkit saking yang kubur di jidat kita masing-masing akan muncul nama bapak kita. Dados ketika orang tua ngasih nama kepada anak, niku kudu bener-bener dipuntirakati, digoleti riyadhoe supaya gone maringi asma niku maringi asma sing apik karo ruhnya. Imam Al-Ghazali maringi gambaran begini. Ana wong jenenge Sarmin. Umpama niki.
Sarmin meninggal dunia wafat sedo. Kemudian Sarmin ini ditusi, diulesi, dikain kafani, ditali itu dimasukkan ke dalam kasuraga. Ibu tahu kasuraga? Kasuraga itu keranda mayit. Cara mereka apa? Dalam? Keranda. Ya Allah, hebat temen. Uang gemeng sirkene numpake anggar dadi mayit keranda. Halo? Oh, kerenda. Kerenda, mikir ngon kuranda mikir. Hampir mayit Cilacap para pindah ring Banjarnegara. Mayit kene numpake keranda. Ketika Sarmin meninggal dunia, ditusuk, diulesi, dikankafani, ditali pintu, dilebetakan kasuraga kerenda. Ketika badai disolati, semuanya pun siap. Bareng pun disolati, ternyata Pak Kepala Desa rawe mandang telat. Akhirnya ditakoni karo keluarga. Anu ngapunten Pak Lurah, mpun nyolati mayitnya apa dereng ge? Gini ngendikan, mis nyolati mayitnya apa durung? Gak mau capek, mis nyolati Sarmin apa durung? Padahal mayitnya tes hitung ribu. Jenazahnya masih di situ. Belum dikubur nih loh. Seketika namanya hilang, wis nyolati mayit apa durung? Atau wis ngedusi mayit apa durung? Gak ngucape wis ngedusi Sarmin apa durung? Padahal jenazahnya terus itu meriku Sarmine sinangkono, tapi namanya seketika hilang dan berubah dadi wis nyolati mayit apa durung? Wis ngedusi mayit apa durung? Berarti memang ternyata ketika orang tua ngasih nama kepada anak, niku ngasih nama ruhnya, bukan ngasih nama jasadnya. Bayangkan, nama saja mempengaruhi ruh. Apa mali makanan yang masuk ke dalam perut kita, halal haramnya akan jadi saripati. Yang saripati ini akan membentuk ruh kula panjenengan sedaya masing-masing. Maka ketika ada orang sengaja atau tidak sengaja makan barang haram, maka ibarat kulit keselomot tegesan. Ibu tahu tegesan apa mboten? Puntung rokok. Cara mereka apa? Sami, tegesan, puntung rokok. Sengaja atau tidak disengaja makan barang haram, ibarat kulit keselamat tegesan mesti onteng bekase. Contoh, ibu ziarah Wali Songo dugi teng Jawa Timur. Ternyata onteng bonusan jalan-jalan teng Pulau Bali. Saking kagete gumun, teng mereka meriksa ngebule mung cawetan tok. Boleh meriksa ni mencengar ngancurah kemedet. Akhirnya lagi darning prasmanan kepikiran anak bule ku mung cawetan tok. Boten fokus ngapunten akhirnya mundut daging kebablas sama daging babi. Didahar rasane gurih enak nyelekamin, orang ngerti jarene ke daging babi. Alasane uli ruhsah, uli keringanan anu kadar orang ngerti. Iya, alasane karena ketidaktahuan. Alasannya karena orang ngerti, tapi sengaja atau tidak disengaja makan barang haram ibarat kulit keselamat tegesan mesti onten bekase. Inilah kenapa syarat golet rizki halal lan toyiban, halal ketika gonet dikolet, toyib juga gonet cara ngolah ketika masuk tenggene perut niki ben dados saripati ingkang bersih. Mulai tenggene kitab namanya Hilyatul Aulia. Onten satu kisah yang sangat masyhur, ada seorang sahabat namanya Jabir. Onten sahabat namanya sahabat Jabir. Ternyata sahabat Jabir niki miskin secara finansial, maaf miskin kere alias melarat. Tapi walaupun miskin secara harta, ahli sholat berjamaah, putra putrine soleh solehah, istrinya ahli ibadah. Dan ternyata sahabat Jabir niki memang miskin, tapi tetangganya perbatasan apa-apa tembok sugih luar biasa. Ternyata tetangganya Jabir adalah seorang Yahudi dan ternyata mau nanam pohon kurma. Sak hektar-hektar niku ternyata pohon kurma niku lebatnya buah luar biasa. Sugih niku karena nandur kurma, kurma niku buah nganti rendel banget. Rendel niku buahnya lebat. Cara mriki napa? Dalah? Ndadi. Napa? Ndadi. Ndadi.
yang dadi dadi. Dadi orang dadi orang dadi. Oh, render niku dadi. Ting esuk naik nong sawah wis rapi, amin ya Allah. Kar sawah terus rapi, anaknya 11, amin ya Allah. Ya Allah mumpuni anaknya dadi teman ya gue. Rendel, anaknya rolas jenenge Rendel. Buaya lebat jenenge dadi. Mumpuni ya lo anaknya Rendel temen ya gue. Oke. Ternyata tetangganya sahabat Jabi wong Yahudi niku nanduri kurma, kurmane jan buah iku dadi banget, Bu. Saking dadine niku ngantos ngloncok tenggene terase Jabir. Aben subuh mesti buah kurmane wong Yahudi niku sami tiba tenggene terase Jabir. Sehingga sahabat Jabir kada kebiasaan yang orang lain enggak tahu. Ning niku nek lebar salat subuh jamaah saking masjid boline gasik nitori buah kurma sing padha tiba nang teras nggo diwadahi nang tempat dibalekna karo wong Yahudi tanggane kuwi mau. Karena kenapa kok dititori dibalek mamane karo wong Yahudi? Kuatir banget anake si padha cilik-cilik. Putane Jabir ke jumlahe 3.5. Sing telu wis gedhe sing setengah sing jerawat teng iki maksude. Kuatir banget mbokan nganti putrane tangi turu mesti ngeleh. Orang ngerti anak kok buah kurma nang teras mbok nganti diplok sembarangan. Mulane adate sahabat Jabir kalau pulang sholat jamaah mesti nitori buah-buah kurma niku dur dibalek nang karo wong Yahudi. Satu ketika orang lain gak ngertos dengan kebiasaannya Jabir, ternyata Sayyidina Abu Bakar negur karo Jabir. Ya sahabat Jabir, sudah sekian lama saya itu kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri. Orang nek bar salat subuh kok langsung kencing ninggal bali. Mbok ya nek bar pikir ke jagungan disit lah karo kanca-kanca sing liyane, ngobrol-ngobrol lah. Kok kemaslahatan wong Islam, ben wong NU, ben wong Muhammadiyah ki pada guyub rukun, pada saling ngrembaka, ben pada guyub rukun kabeh. Mbok ya jagungan disit. Begitu ngendikane Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata sahabat Jabir niki dia prinsip Bu, tapi karena wis ditegur seperti itu ya ngelongeng-ngenaki. Ternyata satu ketika sahabat Jabir lebar sholat subuh berjamaah, orang langsung kondur, tapi jagungan disik karo koncokan sasing liane. Ketika jagungan bali nih mandang kawanan, gara-gara bali nih kawanan, apa yang dikhawatirkan sahabat Jabir terjadi, ternyata anak-anaknya Jabir lagi nang teras lagi ngunyah kurma Bu. Akhirnya sahabat Jabir melayu segera bergegas. Ketika melayu, weruh anaknya nang arep padha lagi ngunyah kurma. Bapaknya yang gini ku Jabir ngucap, manga. Manga cara mereka nengok? Helen? Ya jam longo, nek longo itu kalau terheran dia longo. Helen? Mangat. Mangat. Nek Cilacap mangan tok orang nganggo pe nang buri. Salah gara nang huruf pe nang buri. Mangap, ora sida mangan. Ning kemane sih ge? Mangap, mani kemane ge? Ora sida mangap berarti kan. Nek cara Cilacap mangga, berarti kon mangga. Mangga, ora sida mangga ge kan. Mangap, ning kemane? Yo, men jenengan bingung karo bahasane dhewek. Nah kene mangap. Ya wis lah. Gara-gara wong kene saya bayari nge manut bae lah. Mangap. 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 Kerungan bahasa planet Mars. Melangat. Iya rapak. Niki penambahan kosakata nggih kula. Mbok jare sapangesuk dadi wong Banjarnegara. Amin.
guyonan-guyonan. Sudah ada hati yang sedang saya jaga. Melanga. Bocah manik melanga. Bareng melanga. Jeblek kunyane kurmane wis nang telat. Wis arep mlebari weteng kon melanga. Gara-gara weruh bocah iki melanga kurmane arep mlebu maring jero telat. Telake diodek nang bapake lho. Jadi odek nang jadir. Bareng diodek dicutik, setelah iki kurma nang telat diodek, akhirnya nanti mlokek-mlokek. Cara kene? Meluk. Meluk kok, meluk kok. Ini bahasa Cilacap, bahasa Banjarnegara, Banyumasan mutu kabeh iki tidak gege. Mlanga. Orang diotek melukuk melukuk. Indah banget ya bahasa nih wong Jawa ya. Khususnya bahasa ngapa? Bareng melukuk melukuk. Bocah nangis bu. Anaknya nangis ngucap karo bapake, ya bapakku. Apa salah kulo niki pak? Kulo niki namung mangan kurma nembe setunggal urung tekan lambung. Urung tekan telih. Sampai tekan telak is diodek. Niki sing jatuh di teras kita pak. Ada hak kita pak. Mergo saking dadine kurmane tetangga ngeloncok maring terasnya dewek. Anak hak kita kok pak. Anaknya pinter meneng jawab. Tapi apa jawabannya jadir? Duk, rungokna bapak meneng ngomong. Sakseni sumpahmu bapak dinagi. Bok nganti pecat petuk mati. Bapak ora ikhlas. Anggir sampean anak-anakku pada nanti mangan bareng subhat. Subhat niku halal ya ora, haram ya ora. Jangankan bareng yang haram, bareng subhat kau nanti mlebu mari ngetemu. Bapak ora ridho. Bapak ora ikhlas. Bok melarata kaya ngapa bapak? Orang mungkin bapak mempani anak bojo. Anggo bareng sing haram. Rungok nang sumpahmu dinagye. Lalu sumpahnya bapak dinagye. Bok nanti pecat mati. Bapak ora mungkin ikhlas nanti mlebu bareng ketemu bareng sing haram. Ketika Sayyidina Ali liwat, Sayyidina Abu Bakar liwat, meriksani sahabat jadir sumpah ngeten niku. Ketika sahabat Sayyidina Abu Bakar meriksani, ternyata sahabat jadir duwe sumpah yang begitu indah, Bu. Sayyidina Abu Bakar krasa bersalah. Grentes Bu, ya Allah, ana sahabat kok sinoso miskin, melarat, tapi pendiriannya teguhnya luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terus tindak maring gone daleme wong Yahudi. Ketika tindak maring daleme wong Yahudi, Sayyidina Abu Bakar ngucap, "Ya Pak Yahudi, kula mboten nonton urusan karo urusane tangga. Jenengan yang jenengan, aku ya aku. Tapi setelah kula mriksani kasusnya sahabat Jabir, ki kurmane jenengan saking dadine ki ngloncok maring terase Jabir, berarti ki anak hake Jabir. Orek katang setitik jenengan ya aweh lah karo sahabat Jabir niat nggo sedekah." Oh, begitu ngendikane Sayyidina Abu Bakar. Apa jawabane wong Yahudi? Abu Bakar. Nah ya mung kari ngomong nak penak. Kok dikirani kurma tukul dewek apa? Kurma nyosing nandur. Nyosing lemoni, nyosing rumati, nyosing nyirami dina-dina kok. Berantek rumati nemen, anak dadine, ngelongcok karing terasa jabir, kur garin nitor, kur garin jaluk, nek kepingin tuku. Begitu kata wong Yahudi. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Oh, ki ngapurane Pak Yahudi. Udu masalah tukulan ora tukune. Tapi ngeloncok ke tanah yang jenengan iki sampai ternyata kurmane dadi banget maring gone sahabat Jabir, tibane kurma ke anak hake Jabir. Udu masalah yang ora tuku, tapi karena sampean wis ngendikan kaya yen jaluk dituku, ya tek tuku wi kurmamu. Pira regane arep tek paring nang karo sahabat Jabir? Nantang sampean Abu Bakar.
Ya kene pancen arep-arep tuku sing jenenge kurma nyong regane 10 kali lipat ketimbang tanduran kurma sing liyane. Soale kurma ning gonku berkualitas dan lebih apik ketimbang tanduran sing liyane, regane 10 kali lipat. Wani apa ya tedadeni esuk pagi. Tuku kurma mu regane 10 kali lipat arep tak parina karo Jabir. Enteni esuk pagi tak lunasi. Ya tekenteni nang kene. Saya padu temang kene. Selesai milu panas nyong dadi. Ternyata saking senenge kurma arep payu rega 10 kali lipat lah wong Yahudi kok sing ngidek ora bisa turu. Saking senenge sih 10 kali lipat sing tergane akhire waya subuh Yahudi kira bisa turu. Ditiliki lah niku teng pekarangan teng perkebunane kurma. Ternyata kurma sing arepan ditukur rega 10 kali lipat setelah dioncori karo baterai, ternyata kurmane menghilang, guys. Kurmane ora nana. Boten nonton bekas nembe ditekor, boten nonton bekas nembe dikorok, boten nonton bekas nembe ditebang, dan boten nonton bekas nembe dipedol. Dados niku mung suket-suket hamparan suket. Akhire dicari lan niku kurma ta wong Yahudi, usut punya usut bareng mentorongi srengenge, ternyata wit kurmane wong Yahudi niku wis pindah tempat maring tanah yang sahabat Jabir. Cerita kok merinding nyong Bu ya Allah. Sing mindah bukan Sayyidina Abu Bakar, yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya Gusti Allah yang diperintah langsung oleh Gusti Allah ken mindahaken wit kurma ne wong Yahudi tenggene tanah yang sahabat Jabir niku pindah dengan sendirinya. Dan ternyata saking cerita niki, pertama wong jaga kesucian daharan maka akan dijaga nang Gusti Allah. Yang kedua, wong joko kebersihan rizki maka akan ditresnani tang malaikat-malaikat te Gusti. Rezekine dicukupi. Maka dari kasusnya sahabat Jabir tenggene kitab Hilyatul Aulia, ini kan kebiasaan sering terjadi di masyarakat, Bu. Cuma kadang-kadang kita niki mboten paham hukume. Maka saya ambilkan hukum tenggene madhabnya Imam Syafi'i. Sebelah kanan tertakon ini. Assalamualaikum. Halo. Bu, agamanya apa? Alhamdulillah. Sholat napa mboten? Masya Allah. Ngapunten sangat nikmat dan privacy. Sholat subuh jenengan ngagem kunut napa mboten? Ayus dulu renyong. Sementara niki nun sewu saya ambil madhab Imam Syafi'i. Nun sewu niki kula mundut madhab Imam Syafi'i sing rada fleksibel tanggene masyarakat Indonesia. Madhab Imam Syafi'i niku banyak yang imam-imam kangge rujukan. Di antaranya untuk kasusnya sahabat Jabir, kula mundut niki madhab Imam Syafi'i ingkang mundut maring dua rujukan. Yang pertama madhab Imam Syafi'i ikut rujukannya Imam Rafi'i dan yang kedua Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i niku madhab Imam Syafi'i sing hukume kenceng. Tapi nek Imam Nawawi niku madhab Imam Syafi'i sing rada fleksibel. Sip, yang pindah maring ini, bok papak papak kerapan. Bapak kejangan. Assalamualaikum. Untuk kasusnya Pak Sahabat Jabir nih Pak, lo mundut madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i untuk kasusnya Jabir mundut dari dua rujukan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i niku madhab Imam Syafi'i sing hukume kencang. Tapi nek Imam Nawawi niku sing hukume fleksibel. Lo contohkan kados niki. Nyong duwe wit pelem. Dijawab nggih. Ben seolah-olah jeneng ki paham karo bahasa nyong iki, Bu. Ulang. Nyong duwe wit pelem. Nggih. Wit pelem iku saking dadine sampai loncok maring gone terasi jenengan. Nggih. Lah karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i dene ku sing kenceng walaupun peleme kula ngloncok maring gone terase sampean peleme kula tiba teng gene terase jenengan kok jenengan mundut peleme kula sing tiba lalu dimakan tanpa seizin saya yang punya maka haram hukume mlebu teng jenengan. Bapak kan jawab kan anu nemu mumpuni pinter pengone semaur kumene kok. Niki, barang nemu ketoni sepele Bu. Tapi ternyata syubhat niku halal orang, haram orang. Anu barang nemu sih niki?
Kenapa kok Imam Rafi'i kenceng banget, Pak? Padahal niku madhabe Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Rafi'i, adatnya makanan niku halalan thayyiban. Halal niku sing diridoni Allah, thayyib niku sing apik go awak. Contoh, pelem iku tiba nang gone tane jenengan, pancen halal, duweken jenengan tiba nang gone jenengan, halal niku. Tapi durung mesti apik menurut saya yang punya pelem. Lah nyusin dari pelem kok, tiba maring gone jenengan, jenengan langsung dahar tanpa seizin saya. Coba nek kula mboten ikhlas, wis kadung didahar teng jenengan, mlebu maring weteng, nyong akhire menghukumi, pokoknya mlebune utuh, metune kudu utuh kok. Lho ikhlasnya nyong kaya gue kepriwe? Ikhlasnya nyong mlebune utuh, metune kudu utuh. Dalam arti, nek wis kadung didahar, mesti metune kan beda bu. Tapi karena nyong menghukumi bahwa aku golek ikhlasnya, jadi sampai nggone dahar ya ketika wis didahar diganti nih karo pelem sing utuh kaya dene jenengan mangan kuwi mau. Sampai segitunya, nggih, karena niki masalah barang rizki. Halalan thayyiban niki mempengaruhi ruh. Niki madhab sing kenceng, Bu. Bu. Niku nderek madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Tapi benteng ketika nderek madhab Imam Syafi'i ikang merujuk kepada Imam Nawawi fleksibel. Contohnya ngeten iki. Nyong duwe wit pelem. Dijawab nggih. Nah, kaya iki dadi ngajari nanti jam 5 sore. Nyong duwe wit pelem. Pelem iku saking dadine ngloncok maring gone terasi jenengan. Nah, ternyata kula melu madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi sing rada fleksibel, maka tibane pelem iku tengene terasi jenengan halal dimakan oleh panjenengan tanpa seizin saya. Sah dados hak milik jenengan. Amin. Paham? Berarti antara sing kenceng karo sing fleksibel, enak sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Tapi jenengan milih sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel. Temenan. Oke, iki kudu teguh pendirian. Ora mung tanduran tok, ingon-ingon iki kowe. Nyong kan wis ngomong. Dadi wong kuwi sing teguh pendiriane. Ora mung tanduran tok aja mung ora enak tok sampean. Ingon-ingon kita bermasyarakat ben guyub rukun ya kudu adil. Mrene sing fleksibel jenengan cepeng janjine jenengan nggih. Nyong ge ayam. Dijawab nggih. Nyong ge ayam. Ayam nyong ngenduk nang gone pekarangane jenengan. Walaupun ayam saya ngenduk ke tenggene pekarangane jenengan, tapi saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng, maka walaupun ayam kula ngenduk nang gone pekarangane jenengan, tetep niku ndok ayam saya, kudu ndokmu. Gak bisa diklaim itu. Karena kula melu sing kenceng niki madhabnya Imam Syafi'i sing merujuk kepada Imam Rafi'i, tetep niku adalah ayam ndok milik saya. Kudu ndokmu. Paham nggih? Niki sing kenceng. Dan dua-duanya dipakai kabeh Pak teman madhab kita Imam Syafi'i, sing kenceng ya sah, sing fleksibel pun sing sah. Ya sing kenceng, lah siki sing fleksibel. Nyong diayam. Sing muring ge sing mantep. Kopi si sabar. Berkukupen. Nyong diayam. Ayame kuwi ngenduk nang gone pekarangane jenengan. Karena saya menghukumi ikut madhab Imam Nawawi, jenengan pun milih sing fleksibel, maka ayam saya walaupun ngenduk nang gone pekarangane jenengan, maka ndoke dibagi dua, ndokku ya ndokmu. Asik apa rege? Enak apa rege? Fair napa mboten? Niki fair, karena melu sing fleksibel. Berarti enak sing kenceng apa sing fleksibel? Sing fleksibel, jenengan milih sing fleksibel. Iya, jadi 10 butir ayam kula ngendok nang gone jenengan. 5 milik jenengan dan 5-nya lagi hak milik saya. Tapi ayamnya tetep ayam nggonku. Aja gerok cekere kok. Tapi ini Bu, Islam begitu indah. Kita urip nek nganggo ilmu, urip kepenak. Bertetangga pun rasanya adem ayem. Tapi kan jangan milih sing fleksibel. Oke, contoh maning.
nyong di ayam. Ayam nyong mahat ngising nang gone terase sampean. Nyong kan wis ngomong. Dadi wong kuwi jaman celamen cleh. Dadi sikir urang tuh, ulang-ulang. Nyong di ayam. Ayam nyong mahat ngising melek nang gone terase sampean. Karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i yang niku sing keceng, maka tetap niku telek ayam menggonku dan itu yang membersihkan wajib saya ngayam. Pinter ini semua, alah ngain. Pak MC ge, lawas banget ora kru basa ngaeng. Krungu mani nang kene ge wong bergaya sa. Alah, ngaeng. Ngaeng niku jane artine goro-goro. Tapi saking ora percayane, saking ora ngandele dari alah, ngaeng. Nah, iki bentar. Kita hidup pakai ilmu, insya Allah uripe niki tertuju maring swargane Gusti Allah. Kalau dengan alasan begini sing gaya ngucap, jenenge yang ngecrot sembarangan yang memper, ngayame barang de utek, engkau disi. Ya iyalah, ayam jalan de utek, nek ayam de utek mestinya ayamnya katokan. Ini boten? Lah iya. Nek ayamnya katokan, ya gak mungkin boleh ngecrot sembarangan. Menu katokan. Berhubung ayamnya gak katokan, tapi ayamnya rande utek. Walaupun ayamnya ngecrot sembarangan gara-gara rande utek, tapi kan sing dua ayam padan duwe. Jadi, hukumnya madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, kalau ayam saya tahu ataupun tidak tahu yang punya rumah kok nun sewu ngelek ngising sembarangan teng teras jenengan, maka yang membersihkan teras jenengan dari kotoran ayam saya yang punya ayam. Paham nggih? Niki sing mahamaken sanes kula, sing mahamaken Gusti Allah. Niki sing kenceng, tapi kan jenengan milih sing fleksi. Ya kan? Aja mancelamin cile sampean. Eh tekak gimana ini yang dinaiknya tekleh nang kena nyong ke tekleh nang siki nyong di ayam ke sebelum reki dereng ke nyong di ayam ayam nyong maaf ngising nang gonek terasa sampean. Berhubung jenang milih fleksibel Imam Nawawi berarti telekku ya telekmu. Iya dong, terasa jenengan kotor gara-gara ayamnya kulo. Berarti separuh teras yang kotor yang membersihkan saya yang punya ayam dan separuhnya lagi adalah jenengan yang punya teras. Niki hukum Imam Nawawi. Niki hukum Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i dan itu sah dipakai teng madhab kita Imam Syafi'i. Paham nggih, Bu? Seindah itu jebule urip nganggo ilmu. Niki masalah maaf ya, masalah pertelekan titik. Gua nanti dibahas arep digawe undang-undang nang DPR RI. Kanu sempet rame nih, Bu. DPR RI ada gawe undang-undang masalah pengecrotan titik. Jane ya pinter DPR. Tapi ya ora kelase lah. Meja DPR RI kok malah ngurusi pengecrotan titik. Kurang orang nanti ikut dibanding DPR RI. Pon ikut tingkat kelas kiai musola kiai langgar bepinter. Niki kan kula ngomong monitoring ngendikane kiai-kiai nang musola malah kula. Justru malah kiai langgar, kiai musola, kiai kampung itu tombak utama nama masyarakat. Lebih ingin aneh kalau ngaji teng satu tempat, aku pun sangat betul kalau sepatakan daerah ya. Lo ngaji. Ternyata nih kalau kelas-kelas tamu undangan berkait pangkat, rawe telat jagungin nang ngarep dewek. Kayak contoh camat, nih rawe telat ya lebih nang ngarep. Rasa tersinggung, terus ontang tulisannya nang meja. Kadang kursinya meja kapolsek, meja camat, meja dan ramil. Nah sebelah malin itu tulisannya meja kiai lokal. Iku
jane niate sae ben tertib ngaten niku kan. Cuma terpikir yo apa pantes diarani kiai lokal. Justru kiai lokal niku sing tamu kehormatan malah. Nyatane kita ngerti dongane wudu merga kiai nang musala. Betul. Bisa maca turutan merga kiai langgar. Leres. Bisa maca Al-Qur'an merga kiai desa. Sampai kita ngerti puasa, ngerti bayar zakat, bisa ngelakuin sedekah merga lantaran ilmu saking kiai kampung. Betul. Justru kiai kampung itu tombak utamanya ke masyarakat dora bayaran. Sarung siji-siji jadi tak mentul-mentul esok bakar motor bu. Kalau ngerti orang debit betul ku sarung. Justru kiai lokal ini ku tombak utama ke masyarakat. Itu ngakakan kiai-kiai kita sing teng kampung, sing sami syiar Islam tenggene putra-putri kula jenang sedaya dipun paringi tambah imane, tambah takwane, tambah sehat wal afiat, umur sing barokah, sumrambat dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, jangankan bujang tua ya bu ya, muca cilik berlepek-lepek maring dalangnya ya. Iya, cek. Harap maringi permen gak tau setan bulan ini. Kok senanggu sandal besi? Ya. Hangging ki bocah pinter, nge. Monggo. Mau salim sama tante. Lagi Mbak Karva nyong bantuan nih galau udah bocah kok pinter banget. Niki terhipnotis dengan merongos saya tadi. Geng, bangga. Pinter banget ya Allah. Aku ajeng diparingi lawan permen ya Allah. Aku nuwun sangat. Oh, mau saling ya sama tante ya. Barokah Allah. Pinter namanya siapa? Mbak Isa. Oh iya, bapaknya namanya siapa? Gak punya bapak? Oh ya Allah, niki lari hati. Bapaknya meninggal. Oh iya, sedih gak bisa? Enggak sedih soalnya bapak udah di surga nih. Ya, makanya doanya yang bagus ya. Bisa doa mendoakan orang tua bisa? Bisa? Coba doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Umurnya berapa? Umurnya bisa berapa? Gak tahu, lupa juga ya. Gak apa-apa. Umur pinten nih ibu ya Allah. 4 tahun. Bapak isa dok apa nih ibu? Oh 2 tahun gak pengker ya Allah. Ntar anda kempling batu nih ibu. Sepimin lah apa-apa ibu nih. Kadang-kadang nek santunan anak yatim jatuh terkadang nek gunung sewu anak-anak yatim dijejer terus langsat banget dan terus ketika santunan anak yatim jatuh justru kita yang jadi panitia nek dor-dor ke rumah-rumahnya anak yatim mawon kersane nang sewu sangat untuk tiba untuk pelajaran supaya wong soge gelem dermawan karo bocah yatim. Terkadang memang orang seorang janda malah anak itu santuni merasa insyaallah pun cukup bukannya sombong. Tapi terkadang kepingin melatih anak niku ben boten dadi botang jaluan, tapi memang melatih untuk anak niku mental kuat. Mulane kita latih setiap ora. Boten bisa dikana anak papa pun sehat gitu pun sehat, pun ngene pun dadi kudu. Kata selangsa, "Ade Isa cita-citanya jadi apa?" Jadi polisi. Jadi polisi. Ya Allah. Jadi polwan ya. Iya tuh ada bapak polisi nanti bisa dipinjamin pistolnya dulu. Kakek pintar sangat deh Isa buat beli jajannya kita Isa paling pintar. Oh iya, baru kamu buat beli permennya sih mau kilo yang nerti buat mana rasida. Ini bocah pintar ya Allah. Melayu ini buat langsung aja ku dawat. Terbaik dari Melayu ngepot ini paling pintar rasida. Pinteran yang ngelinggulit duit ya.
naluri lare. Karena memang sampai detik hari ini cari kitab namanya Tanwirul Qulub tang alam barzaniku mayit-mayit donga. Ngene donga, Allahumma ij'al ahli min ahli al-ibadah. Cari kitab Tanwirul Qulub nih, jenazah-jenazah tang kuburan niku dina-dina berdoa, Allahumma ij'al ahli. Ya Allah, dadosaken anak keturunan niku lho min ahli al-ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Calon niki bapake Mbak De Isa almarhum niku seneng banget wis pinter golek duit cale iki. Nek mayu wong ngepot bener. Jebular geol kan kon. Anone duit satus. Kula gadah ponakan anak yatim. Ketika pas sasi Ramadan niku mesti nek salat tarawih mangkate gasik banget. Jebular golek jaburan. Gara-garane bisane Ramadan niku golek jaburan, biyunge niku nangis pas Ramadan niku awal dereng saged buka puasa panganan sing enak-enak. Ngomongnya dhewe iki langka, biyunge niku rangga. Akhire anake ngucap, "Ma, aja nangis ya, Ma, utawa si Alif kados kakange Dek Isa niki. Ma, aja nangis ya, Ma, ngutek golek pangan kayak gitu." Nah ini nek mangga salat tarawih kasih karo boleh jaburan. Tekan rumah kemah nyawis boleh pangan. Atas dia isa mangga ini. Umumnya lari ya atas ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dititipkan Allah kali kulak panjenengan sedaya. Kali ku single parent ataupun orang tanya yang lengkap. Mudah-mudahan yang terpenting orang tuanya dulu. Yang dikasih sehat imannya, kuat takwanya, kuat ibadahnya. Dipuntar rizki kang barokah, rizki kang dadosaken anak soleh-soleha. Amin Allahumma. Apa maning randang golek rezeki jaman saiki, Jan? Rekasa, Bu. Randang ora kuat dikuat-kuatna. Gawe gas LPG kuat, dadane gendeng bocor pinter menek wit kelapa bisa kesambar bledek ke urip. Sambar bledek ke urip. Kenapa? Nang gemis iki niki. Dewe dicatus ngepok. Dadi ora kuat dikuat-kuatna jenenge diung. Ya Allah ya Rahman. Maka yang terpenting adalah sepindah mandi untuk menciptakan anak soleh solehah. Apa yang masuk ke dalam perut kita harus yang halalan thayyiban. Insyaallah niki duit halal. Anu ibune Dek Isa nang sewu. Ya duit go malah dina-dina anu nyonampani soleh. Ikhlase jamaah. Ya dari duitnya wae ya kayak pada bae. Dari ya dari rakyat untuk rakyat. Mumpung arep pemilu ge soleh Pak. Nyong kan binati kok ora tuku dewek nyong anu dituku kenabu. Ate barang endorse ya ora. Nyong be Instagram followers banyak gak punya dan enggak menerima endorsan. Terus kula niki memang diparingi nang tiang-tiang iki syukur alhamdulillah napik ya bar tinggo. Ora tiapik ya tetep tinggo. Engko petelus nang rumah. Mumparang diwehi. Dan ternyata kula berpikir bahwa barang pawean mawon yo kudu ngati-ati, Bu. Barang pawean naon kudu ngati cara menerimanya, cara mendapatkannya. Karena ternyata Bapak Imam Syafi'i ki ngajine sampai jam 5 sore kan? Yeah. Yang genana tok takon nyong. Bapaknya Imam Syafi'i adalah orang yang sangat menjaga kebersihan rizki. Ketika Bapak Imam Syafi'i waktu lagi si bujang Joko masih perjaka, niku lungguh teng pinggir kali di tengah hutan. Ternyata hutannya kemarau, panganan ya langka, tapi sungainya dasi mengalir temriku. Tapi ternyata sungainya niki waki mandang langka, tiba-tiba karena saking kencote, Bapak Imam Syafi'i ngucap, "Ya Allah, niki lagi musim paceklik ya Allah. Kabeh tentunya niki rizki saking panjenengan. Mbok ya Allah kula dipun paringi rizki, ana barang-barang apa nang alam dunya niki kersane kula mboten ngelih, lagi guyonan seperti itu karo Gusti Allah." Ternyata ngucap begitu wonten buah jambu keli. Keli niku hanyut. Cara mriki napa? Keli kendang keli. Keli hanyut teng kali, buah jambu niki dipundhut, dipungut teng Bapak Imam Syafi'i dan didelok niku. Lah, esi waras ya ge jambu. Malah ki si seger banget. Ya Allah, aku ngucap kayak gini iki njaluk rezeki kok langsung dipun paringi jambu liwat. Niki mesti rezeki saking panjenengan. Bismillah kula pangan. Bareng dipangan separo, ternyata mandan ana sing granjel. Ya Allah, nyoko mau ngasal ngeblok ya. Mesti ini jambu kaya ngawite. Nek ngawite masih nandur. Nek
ana sing nandur berarti ana sing duwe. Akhire golek ikhlase niku sing nandur sapa, dicarilah dari hilir ke hulu. Sampai dugi hulu, ternyata Bapak Imam Syafi'i melihat onteng jambu berhektar-hektar wite kathah dan ternyata lagi panen. Jebule Bapak Imam Syafi'i menika memberanikan diri untuk takon karena sing lagi panen. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Onten apa Mas? Nuwun sewu sangat. Napa niki? Jambu sak menter katae kagungane jenengan. Iya ge dheweke nyong lagi panen gara-gara niki kebonane kula niku nyebrang kali dados panenane ya kudu digawa nang sak ndoring jembatan. Ana apa sih Mas? Ya Allah Pak Kaji bareng tak perhatikan aku jambune niki sing kula pangan mirip karo jambune jenengan sing lagi dipanen. Ya Allah. Ngapunten sanget Pak Kaji, nyong niki mangan separo. Lagi parane tak balekno Pak Kaji. Lah separo wis kadung mlebu weteng. Nyong jan wedi banget niki, kula nyuwun ikhlase karena niki jambune separo mumpun kepangan teng kula Pak Kaji. Akhire kajine jawab, "Oh, dadi jenengan ari ngene iku arep golek ikhlase nyong sing duwe." Nggih Pak Kaji, ya wis. Kemen nyong supaya lebih ikhlas karo jambu separo sing wis kadung dipangan nang sliramu, tulung sampean kerja karo nyong telung tahun tapi ora bayaran. Ya Allah, kaji apa rang nang gerti bicaran nang batin tapi. Lah, kok kados niku Pak Kaji? Loh, jare niki jenengan ngucap jaluk ikhlase nyong. Ikhlase nyong kaya kue karo jambu separo nang weteng. Batin jane, kodol jambu separo bing, jambu besok pirang-pirang didol nanti tiba-tiba kaya gue malah pirang-pirang orang dititor malah jambu sekadung nabu nang weteng nyong kerja telung tahun setengah, telung tahun orang bayaran. Ya wis lah Pak Kaji, mboten apa-apa kalau ikhlas, kalau kerja karo jenengan telung tahun walaupun orang bayaran kangge golek ikhlasin jenengan. Ya wis kerja karo aku. Akhire dinten-dinten kerja telung tahun ora bayaran mung diparingi maem, dipun paringi tempat istirahat karo klambi petelesan. Akhire bareng 3 tahun berlalu pas jatuh kontrak kerjanya telas, akhirnya Bapak Imam Syafi'i wektu kita dipujang ngucap karo Pak Kaji. Nuwun sewu Pak Kaji. Niki 3 tahun kepengker jambu wis nang wetengi kula. Lah niki ngapunten sanget. Kulon pun kerja kali jenengan buatan bayaran. Dados napa saat niki pun telas kontrake kulo jenengan pun ikhlas napa dereng. Ya kepriwe ya Mas. Pancen sih jambune mung separo tapi nanya ngurung ikhlas ya. Kene supaya nenyo tambah ikhlas tulung sampeyan rabi karo anak wadon. Iya Allah. Dene ora ket nyen Pak Haji. Datak ngedeni telung tahun disit. Masalah bocah mah gampang Pak Kaji. Nyong selawas-lawas kerjanya karun jenengan nanti jadi bocang tua kayak gini. Masalah bocah gampang Pak Kaji. Oke kula siap mengko disit Mas. Ke anak syarate nikah ke gampang tapi nasi susah ke ngerumate. Sampean wis arep tak nikah karena kuatung tapi tak ngerti disit. Anak kuatun sing arep teknikan nakaro seliramu keadaane matane buta sikile lumpuh upinge tuli. Ya Allah nasib ya rabi si rabi tapi nakaro wong budek yang undang sayang ya ora krungu. Mumpung gantengnya kayak gini nanti telung tahun ora bayaran be nanti wetenge sispek kayak gini kon matane picek ya orang nyong ganteng tapi ya kepremane ya Pak Kaji gara-gara jambu telung tahun kepengker kianu separo nang weteng ya wis lah Pak Kaji nggih klotak bojo karo anak njenengan kapan Pak Kaji ne bojo ngesuk pagi. Ya Allah mau boten gada mahar ora usah mahar-maharan Mas. Maharnya goreng bojo karena anak wadon cukup bimahrul jambu separo sing wis dipangan nang telung tahun kepengker. Nggih Pak Kaji kula manut. Mantan lemes Bu, tapi ngesuke pagi arep akad nikah ijab kabul ternyata agi dinten-ten iki nang bapake Imam Syafi'i niku. Dene nganten wadon ra metu-metu apa ya. Nang aku pengin deleng aku ijab temenan apa ora jane. Tapi syarat enggal jame kok ki burung metu-metu apa gara-gara lumpur aku bisa melaku apa ya. Ngomong khawatir ya Allah picek barang picek ya budek gelandongan nyangan-nyangan
Rokan kuatir. Tapi ternyata enteng-enteng ini kira metu-metu sislah. Pasrah bongkokan bayi ya Allah. Akhirnya bareng pasrah. Akib nikah ijab kabul. Setelah membaca sirah taklik. Sesudah akad nikah. Saya atas nama Fulan bin Fulan. Berjanji dengan sesungguh hati. Bahwa saya akan menepati kewajiban saya. Sebagai seorang suami. Dan akan saya pergauli istri saya. Yang bernama Fulan binti Fulan. Dengan baik mu'asyarah bil ma'ruf. Menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya, dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Apal ya apal efek pelawan tua soalnya. Akhirnya kalau tersiap-siap. Nah. Ternyata setelah mancak sirah taklik. Bareng tengah bengi terjadilah malam pertama guys. Menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Bapak ke Imam Syafi'i melepet teng kamarnya sang pengantin. Tanpa ketok pintu. Ngapain ketok pintu? Budek. Pikirnya Bapak Imam Syafi'i ngapain ketok pintu? Budek. Langsung melebu mawon bludus. Bareng melebu maring kamar. Jebule kamarnya padang banget. Orang sana wila pernah dipatin. Ngapain patin? Picek. Pikirnya Bapak Imam Syafi'i. Lah gara-gara lampu ora dipateni, tetap bapaknya Imam Syafi'i mau beragama, adabnya saya tetap nganggo adab ketika malam pertama ngucap salam kepada sang istri. Dia wis ngerti jane, ora mungkin dijawabi. Budek kon semawur. Ora mungkin dijawabi, tapi kan tetap nganggo adab kang saya. Assalamualaikum. Ternyata beberapa detik kemudian ada suara balasan, waalaikumsalam ayang embek ki gue. Kagetnya bukan main Bapak Imam Syafi'i. Gara-gara lampu ora dipateni, menyaplah saking kasur geniku seorang perempuan cantiknya luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning irunge mbangin mripate belalak kulite putih ireng mincis lambene tipis meringis-meringis. Waduh banget, Pak. Wis gede dhuwur semok-semok denok-denok montok-montok pakai kolpo lagu bro. Wayune luar biasa. Ya Allah, dikirane picek budek lumpuh jebule uli jackpot, guys. Bareng terjadi malam pertama, alhamdulillah nganti dadi guys, mati render. Wayang isuk bilanglah Bapak Imam Syafi'i karo mertuane karo Pak Kaji bos jambu. Ngapunten sangat nggih Pak Kaji, anu bapak mertua, berarti wingi jenengan niku ngepreng kula nggih. Ngepreng. Ngepreng kepriwe? Lah, wingi ngendikane panjenengan putri yang jenengan ya picek, ya lumpuh, ya budek. Nyatanya membengi malam marang pertama, boten Pak Kaji. Oh, wis jajal kowe. Nggih Pak Kaji ngreyen mau dalu. Niku kepripun Pak Kaji? Walah, cah bocah. Kayak ya. Jane anak wadon ku ya, wong wadon sing sempurna mung gue nyonggone dadi rama. Bisane sampean tak bocok nakar anak wadon, telung tahun kepengker nyong deleng sampean ke wong amanah. Mung gara-gara jambu separo ben jaluk ikhlas nyong. Jangankan jambu separo, telung krat ge tekwek naring sampean ku. Wong nyong ki wong lotah-lotahe lomane wong. Tapi sampean ngucap golek ikhlas nyong tek cek nang nyong. Apakah sampean ki wong jujur temenanan? Telung tahun sampean kerja karo aku tanpa bayaran pun tetep esi golek ikhlas aku. Maka aku mikir bahwa sampean ki adalah wong sing bener cocok wa anak wadon. Kenapa cocok karo wadon? Anak wadon wong wadon ora sembarangan. Pancen wong wadon anakku picek tapi bisa weruh, tapi ora pernah meriksani barang sing maksiat, barang madorot, barang dosa, ora pernah. Anak wadon pancen lumpuh, bisa mlaku, tapi ora pernah mlaku nanggone barang sing maksiat. Anak wadon pancen tuli budek,
bisa krungu tapi ora pernah go ngrungu barang-barang tetangga gosip ngrasani tanggane ngrasani sartina ora pernah. Oh iya dah. Dipancen anak wadon, bocah wadon sing jaga kesucian diri, maka tekukna karo sampean wong sing jaga kebersihan rezeki. Maka katuklah sampean karo anak wadon. Lahirlah Imam Syafi'i yang ternyata di kandutan tidak 9 bulan 10 dina, tapi sampai 4 tahun Imam Syafi'i tenggene padaran. Dijaga teng Gusti Allah. Imam Syafi'i Pak, teng padaran ibu niku 4 tahun. Nek jenengan 4 tahun nang padaran metu brengoseng, Pak. Imam Syafi'i boten. Karena memang diberkahi oleh bapak ibunya yang cerita gedak merinding maning nyung ya Allah. Bapaknya menjaga kebersihan rizki, ibunya menjaga kesucian diri, maka lahirlah seorang salafus saleh, kiai alim siapa yang enggak kenal dengan Imam Syafi'i. Karena memang Imam Syafi'i niku salafus saleh yang alim yang luar biasa, nggih. Nggih, omong-omong nderekaken niki iklan ibu dan anak. Tanggane Dek Isa niki nggih, monggo. Nah nggih jenenge lare kados niku mboten masalah. Lah nggih, nggih sabar Dek, arep tuku pentol karo cilok ya ya. Lare ndak masalah. Niki berarti tandane ya Allah, setengah papat, guys. Matur nuwun pun dados alarm jenengan. Niki insyaallah mpun cukup niki nggone ngaji pun cukup nggih. Urung cukup bae. Mulane ngundang dhewek. Lah nggih nunggune mriki mon setahun setengah nggih Bu nggih. Kale kula matur kali manajere kula, "Kek taun aja diisi kabeh. Rong 24 kula pun penuh. Rong selawe malah 2025 kula pun tutup jadwal. Kami tidak menerima jadwal tentang tahun 2025 malih. Kan pun penuh jadwal kami sedina ping 3 terus ki nyorong dina urung bali mari ngomah." Mulane 2026 iki wis ngomong ancang-ancang karo manajernya. Kowe 2026 aja diisi, nyong kepingin rabi iki kuwi ngono. Sore. Nek insyaallah mun cukup alhamdulillah. Nek kawit mau ngomongi rabi baik jenenge jodoh nggih rezeki saking ngarsane Gusti Allah. Kita manusianya bisa berencana Allah yang menentukan. Masalah jodoh ikhtiar niku tergantung menungsani. Mulane alhamdulillah sekedap Bu ajangan kondur dulu karena nanti doakan diimami oleh Bapak Kena mudah menit mohon sekedap. Dengan pengajian hari ini adalah kita peringatan Maulidur Rasul dari sahabatnya saja begitu apa malah kita kula panjang sedaya meriksani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tentu maksum bersih dari dosa dipun teladani akhlak sifate mudah-mudahan kula panjang sedaya pikantuk syafaat dunia akhirat. Amin Allahumma. Keluarga besar masyarakat RW 03 Marga Yasa, kula panjang sedaya warga masyarakat wonten ing kene geng Kumingsir, mantan ing Kumingsir kita ingkang hadir tim mriki lah dan tang mriki mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa manfaat barokah, paringi putra-putri saleh salihah, keluarga kang ahlul ibadah, keluarga kang ahlul jannah, dijauhkan dari segala macam musibah, pungkasan yuswa sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Pula aturi panjenengan ampun kondurumin alis samake saya kembalikan kepada mukosi mulaukot pembawa acara saking kalau yang pertama Pak Bapak-bapak panitia RW 03 matur benar sangat saya minta tepuk tangan dulu dong Pak panitianya yang begitu luar biasa mengenakan pengajian semeriah ini mudah-mudahan tidak hanya hari ini tapi tenggene hari-hari berikutnya tenggene kegiatan sosial dan keagaman sakit membentuk manfaat masalah barokah luhuma pastinya forkom pincah matur benar sangat Bapak camat wakili Bapak-bapak pincah Bapak tingkat timas para kiai kesepuan langsung yang kehal dia temeriki mudah-mudahan sakit beri belanja dengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggil malis anis majelis amin Allahumma usikumun nafi bitakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun imami kalian Bapak Kiai kalau kembalikan kepada pembawa acara semua sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi tepuk tangan buat ustazah kita ustazah mumpuni Handayati dari Cilacap Jawa Tengah Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya doa yang akan dipanjatkan oleh beliau Bapak Muslih Diono kepada beliau waktu disilakan.